Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berkat rahmat, karunia dan hidayahnya kita bisa berkumpul yang asal dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita hormati dan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Dr. Haji Muhammad Ridwan Jenderal. Beliau kata tahu di mana kota kita dia berada. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau sudah hadir. Ya, kami dapat menghadirkan sebenarnya Pak Dr. Haji Muhammad Ridwan Satya SSI adalah tim kami. Jadi alhamdulillah dia juga sudah hadir karena tidak pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama izin telah kami mengajak kita sedia supaya kita lepas selalu berserah diri dan terkutuk kepada Allah SWT. Semoga kita baiklah, pemaparan materi sosialisasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Zakar yang terkesan MAP. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin kembali Pak. Kalian dulu, karena turun dari rumah ikan tinggal nyendok. Turun dari rumah ada rusa tinggal pakai tombak bisa dapat. Hari ini tidak ada lagi. Harus berjuang. Nah, karena terlalu banyak perjuangan merebutkan sumber daya yang memang belum dibikin dalam sulit. Agar wisata dan kurang lebih berjalan sekitar setengah tahun ini ya. Setengah tahun ini dan sudah ada tamu perdana juga beberapa kali dari luar. Dan nginep di rumah Ketua Pok Darwis juga. Kita kerjasama juga Ketua Badan Promosi Wisata Kota Palangkaraya didukung juga melalui Dinas Pariwisata Pak. Nah, dan Marang ini juga alhamdulillah kita dengan potensi perikanan yang ada kita juga memiliki kelompok nelayan Pak. Nah, karena memang kita berada di pinggiran Sungai Rungan, potensi perikanan kita luar biasa juga. Ada kelompok nelayan dan juga ada kelompok masyarakat pengawas perikanan. Kebetulan Pak RT sekaligus ketuanya juga kelompok pengawas. Jadi kegiatan kelompok ini rutin untuk patroli memberikan sosialisasi apabila ada warga kita yang melakukan illegal fishing. Dan alhamdulillah untuk Marang sendiri tidak ada ya Pak RT ya. Kecuali dari kelurahan lain ya kayaknya ya malam-malam diem-diem gitu. Nah, itu informasi dari masyarakat. Dan untuk kelurahan Marang sendiri alhamdulillah kita dengan lokasi HPK yang luar biasa tadi Pak, kita kerjasama dengan KPH PKH yang tengah dengan BNF juga kita mengajukan untuk kegiatan perhutanan sosial. Perhutanan sosial ke kementerian, jadi kita sudah membentuk kelompok tani hutan Marang Batuah yang kita ajukan agar bisa dikelola oleh masyarakat dengan proses yang cukup panjang juga kurang lebih 4.000 hektar yang kita ajukan Pak ke kementerian. Dan sudah kita antarkan berkasnya ke Banjarbaru juga, sudah sampai ke kementerian. Mudah-mudahan tahun ini ada verifikasi dari tim kementerian dan itu anggotanya kurang lebih 200 kakak. Dan informasi dari BNF, apabila tim verifikasi pusat hadir, sebanyak 200 kakak ini harus hadir warganya. Karena memang harus, salah satu syaratnya harus KTP dan domisili Marang. Nah, jadi itu harus hadir. Apabila saya tanya, apabila gimana kalau nggak hadir, konsekuensinya luasannya berkurang. Jadi nanti mohon kerjasamanya PRT juga pada saat nanti tim verifikasi pusat hadir, warga yang sudah kita daftarkan itu harus hadir semuanya. Begitu. Mudah-mudahan di tahun ini, karena berkas kita sudah sampai di kementerian. Itu Pak untuk kegiatan kelompok wanita tani, posyandu, PKK semua alhamdulillah aktif. Masyarakat Marang ini luar biasa semuanya, jiwa sosial luar biasa semuanya. Walaupun di tahun kemarin kita sempat dapat ujian, alhamdulillah kita dapat banjir Pak. Dan banjir itu sampai ke balai ini itu sudah sekian puluh tahun baru itu ya terjadi sampai, jadi perahu sampai ke depan kantor ini Pak. Jadi sampai ke masjid ini naik perahu masyarakat. Termasuk balai kita juga
ya alhamdulillah tergenang lah sampai selutut. Dan masyarakat kita juga Marang ini luar biasa juga, sudah survive, sudah biasa gitu kan. Jadi nggak ada yang mengungsi Pak, semuanya bertahan di rumah walaupun sisa kurang lebih 2 meter lah ya Pak Ustadz ya dari atas. Jadi masyarakat kita membuat katil gitu, karena sudah biasa bertahan hidup di sepanjang daerah aliran sungai Runga. Dan kita juga dengan sapras yang ada Pak, alhamdulillah tahun kemarin kita dapat bantuan juga dari PUPR Kota, ada semenisasi jalan kurang lebih 200 meter, ada juga jalan lingkungan, juga ada penerangan PJU ya. Dan untuk peningkatan jalan Marang dan jembatan ini memang sampai sekarang tetap kita usulkan Pak, kita perjuangkan. Tetapi sepertinya anggaran karena beberapa tahun kemarin mendapat pengurangan karena COVID, tetapi tahun ini tetap kita perjuangkan, mudah-mudahan bisa ada tambahan dana untuk pembuatan jembatan. Karena dua jembatan kita yang di bawah ini Pak memang kondisinya ya gak bisa dilalui dengan muatan yang berat, hanya pickup mungkin dengan muatan yang sedang gitu kan. Dan jalan di Marang bawah juga kondisinya juga banyak tergerus, berlobang. Dan alhamdulillah juga warga sudah gotong royong Pak untuk swadaya penimbunan. Padahal masyarakat tinggal di situ. Bang, supaya tidak rusak, makanya tadi solusinya tadi, ya kita hanya ngambil bisa tadi lebah, ternak lebah madu situ. Ada yang lebah hutan juga ada, kami ditangkilin, tidak diternak seperti yang ada di kelapangan. Kami ada ditangkilin, ada tanah sedikit, dikasih totaknya di bawah pohon apa namanya bahasa itu Pak, kalau Pak apa bahasanya Pak Iban, biasanya di wilayah kota kita juga itu menggebu-gebu yang namanya itu ilegal apa mining, yaitu tambang ilegal boleh katakan itu. Nah, menurut pengamatan kami dan seluruh para undangan yang hadir dalam acara pengabdian masyarakat dari Universitas Palangkaraya, dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Thank you so much.